Halo teman-teman, kali ini saya ada di taman yang ada di rumah ini ya teman-teman. Dan saya melihat bunga sineriria, kemudian ada bunga lonceng yang ada di kolam ikan tentunya. Dan ada juga bunga krisan yang begitu bermekaran. Kemudian ada juga bunga dahlia. Bunga dahlia ini sangat cantik ya teman-teman. Ada yang besar. Ini lagi angin kencang teman-teman. Kemudian saya terinspirasi dengan angsa ini teman-teman. Jadi punya ide teman-teman. Walaupun di sini banyak bunga mawar ya teman-teman. Nanti saya akan melihat dulu bunga-bunga yang cocok buat ide kreatif saya tentunya, dan saya akan memilih bunga-bunga yang ada di taman ini. Di antaranya adalah bunga, dan di sini saya melihat tanaman asparagus. Jadi saya memilih asparagus untuk hijaunya, dan nanti saya juga akan memilih di antara bunga-bunga yang ada di taman ini teman-teman. Dan ini saya lanjut akan memilih, dan di sini saya melihat bunga kamelia merah ya teman-teman. Untung aja masih ada yang bermekaran teman-teman, dan ini tuh masih sisa sedikit teman-teman karena hujan. Jadi saya ya metik aja, saya memetik dua. Walaupun di sini banyak bunga, walaupun di taman ini banyak mawar, tapi saya terpesona dengan kamelia teman-teman. Kemudian saya bawa ke dalam rumah dan saya isi air, apa tempat untuk menaruh bunga agar tidak layu ya teman-teman, karena saya tidak langsung membuat ide kreatifnya. Dan saya mencari waktu yang lebih aman dulu teman-teman, karena saya juga kerja menyita waktu sebentar. Dan bunganya saya sisihkan dulu di tempat lain teman-teman. Ini ya teman-teman, taman yang banyak bunganya dan menginspirasi saya sendiri juga. Dan saya punya ide karena melihat angsa yang ada di taman itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menyapa teman-teman dulu sebelumnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memanfaatkan tanaman yang ada di taman rumah ini ya teman-teman, khususnya bunga hias. Nah, bunga hias itu apa saja, dan jangan tinggalkan video saya agar teman-teman tidak gagal fokus ya teman-teman. Oke teman-teman, ini videonya ya, dan cara membuatnya. Ini adalah salah satu bunga yang tadi saya petik ya teman-teman. Bunga kamelia. Terus daun asparagus. Terus ada tomat, satu butir tomat ya teman-teman. Dan ini adalah kacang-kacangan. Dan saya mempersiapkan pisau kecil dan gunting ya teman-teman. Dan ini adalah piring. Oke teman-teman, saya akan langsung membuat ide kreatif saya. Oke teman-teman, ini adalah tomat ya, yang udah direndam dan harus dibuang airnya dulu. Dan
Saya pakai pisau untuk membelah tomatnya ya. Saya bagi tiga. Yang tengah ditipis seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya. Dan untuk menjadikan angsa, saya bagi-bagi seperti ini, teman-teman, menjadi 4 ataupun 5. Ini pun harus, pisaunya harus benar-benar tajam. Dan saya taruh di piring. Dan yang sebelahnya harus disamain juga, dibagi 5 ataupun bagi 4. Terserah teman-teman mau bagi berapa. Harus putus sampai ke belakang seperti itu ya, teman-teman. Habis itu ini dilubangin dibuang bijinya. Terus saya kasih mata pakai kacang. Melenyak, teman-teman. Kacangnya kurang kecil. Untuk matanya itu bisa dari kacang polo ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tinggal digeserin ke belakang, teman-teman, semua ini. Semua ini kalau kurang ke belakang berarti dia kurang putus. Jadi harus putus, teman-teman. Tinggal geser ke belakang seperti ini. Jadi terbentuklah angsa. Nah, terus saya akan memotong bunga kamelianya. Taruh di belakang seperti ini ya. Ini kan ada daunnya, tinggal pilih mau yang mana. Nah, yang cocok yang mana? Ini, karena ini ada daunnya. Ada daunnya. Ini saya taruh di, saya potekin. Ini mudah banget, teman-teman, buat angsa. Kalau teman-teman ada acara ulang tahun, apa buat tumpengan seperti itu ya, teman-teman, ini juga bisa buat dekorasi makanan. Kadang-kadang
majikan saya lagi ada acara. Kayak gitu saya buat seperti ini, teman-teman. Entah itu acara Valentine apa kayak gitu. Ini saya ambil bunga yang merah karena biar bahagia. Simple aja ya, teman-teman. Teman tinggal taruh-taruh bunga-bunga ditata ya. Simple pokoknya. Ini teman-teman. Nah, daun asparagus jusnya ditaruh di sini biar seger. Iya teman-teman, gimana pendapat teman-teman? Udah deh jadi. Simple dan praktis. Alhamdulillah, inilah ide kreatif saya teman-teman. Bunga kamelia, tanaman asparagus, tomat, kacang-kacangan. Jadilah angsa seperti ini teman-teman. Dan hasilnya cantik. Ini juga bisa buat untuk surprise kepada sang kekasih. Ataupun teman dekat ya, simpel aja seperti ini, ataupun bisa buat penghias makanan, dekorasi makanan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang udah melihat video saya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.